Oke, ini udah siang jam 1 ya. Ini jalan raya lintas selatan, sana dari Jogja tadi kita jam 7:30 ya. 8 terus karena lewat ini Bukit Menoreh, jadi nambah 1 jam lagi lebih lama ke gunung-gunung. Ke goa apa tadi itu ya? Lupa deh. Sebelum Purworejo. Udah tiba di ini. Jatilawang, Banyumas. Kita karena sudah lapar jam 1, jadi istirahat dulu di sini di rumah makan Haji Subali. Haji Subali, Raja Sate. Dulu waktu Pantura, lewat Pantura, dia adanya di daerah Batang sana telah ya, daerah Batang itu. Rupanya dia apa buka cabang atau gimana saya kurang tahu. Tapi di sini ada Sate Subali. Kita lihat ke dalam ya. Soal rumah makannya, diet itu harus banyak makan biar dietnya kuat, jangan takut gendut. Public figure, maksudnya ada tamu-tamu siapa aja nih? Marto, Andi Fadli, vokalis band Fadi. Kiki, Evan Fals, Sian, Ben Sigas, Dr. Siti Nurbaya, Once, Charlie Van Houten, Edi Romeo, Reza, Edesia, Darius, Marcel, Mbak Imbong, grup band Team X, Ganjar Pranowo, dan seterusnya lah ya. Ya, para orang terkenal. Anda memasuki zaman di mana sendok di tangan kanan, HP di tangan kiri, dan jodoh masih di tangan Tuhan. Yang lagi diet jangan diajak makan, terkecuali sate gulai rawon, tongseng, kambing ayam, sop sumsum, udah gitu aja. Aku gemetaran, awalnya kupikir jatuh cinta, ternyata aku lapar. Eh, persile. Jalan mau mama apa? Hah? Kerupuk? Kerupuk ikan. Tadi aku beli apa namanya getuk goreng. Cilo mau? Enggak suka ya getuk goreng ya? Cilo maunya teh sama sate. Teh sama sate? Sate ayam atau sate kambing? Ayam. Sate ayam aja? Iya. Oh, sate ayam ya. Sate ayam empuk ya. Kalau aku sate tongseng kambing. Macam-macam ya. Sate-sate rawon, sop, tongseng, gulai. Kalau melihat gambarnya sih mantap sih itu. Sop, sate. Tongsengnya mana enggak ada bentuknya ya. Oh, ini ya. Orang nyate, orang hebat. Nah, jadi sudah siap di
Raja Sate Haji Subali, legenda sejak 1972. Ini cabangnya dari Pantura nih. Aneh banget itu, Cel. Tuh, satenya biasa coklat. Mantap ya. Ngecium gak aromanya? Kambing semua ini ya? Iya. Oh, itu ayam tuh. Selo sate ayam ya? Woi, panas juga tuh, lihat dari dulu. Dia lagi makan sate panas. Sate panas ya. Kita bakal kompleks. Iya, dia makan panas. Iyalah. Mantap ya. Mari kita nikmati. Jorok ya. Nah, kalau saya senangnya makan tuh nasi yang nyemplung ke sini. Nah, nasi nyemplung ke tongseng gini. Oh, asapnya kemebul gitu ya, panas ya. Mantap. Mantap. Iya. Berdoa sendiri-sendiri ya, berdoa. Saudari minta tambahan kecap. Kalau nggak minta, nggak ada untuk tongseng, yang ada untuk sate. Oh, iya. Aku berdoa dulu. Jelo katanya mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas makanan yang enak rasanya, buat saya sehat dan kuatkan badan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cepat. Mantap. Kan di sekolah kayak gitu, jadi dia mau hafalin di hafal ya. Umat lain. Kata Om Sinu, mantap Sinu. Kamu udah ratain nasinya loh. Iya. Pas mau berdoa itu kan yang ratain nasi. Nih. Ya. Tambah kecap lagi. Diratain sedikit ya. Iya. Ini udah rata. Iya. Aku ini udah rata. Udah rata ya. Iya, makan. Udah tuh dimakan tuh. Betul-betul tongseng nih. Lah, jatuh. Oke, jadi kita udah selesai makan, kira-kira jam 1:30 lah ini ya, di warung sate, rumah makan sate Pak Subali.
Selamat sore, Selo. Selamat siang. Ya. Selo tadi udah makan apa di sini? Sate. Sate kambing ayam? Sate ayam. Sate ayam sama lontong atau nasi? Nasi. Nasi. Udah kenyang sekarang? Udah. Oh, sama minum es tadi, es apa ya? Espo. Es teh. Es teh sama yang itu di sana tadi. Sampai. Yang es potong yang kayak gini. Es potong. Oke. Terus ini kita mau ke arah kemana? Pulang kemana? Ke anterin Selo ke Bandung. Anterin Selo ke Bandung. Ya. Oke, siap bos. Mari kita ke Bandung. Ayo. Oke. Siap-siap. Let's siap, go. Siap. Semangat. Ya. Sudah selesai kita di Haji Subali Raja Sate. Bisa apa namanya? Jati Lawang. Di Lawang, kesana nanti ya Bandung. Tadi dari Jogja. Pak, ke Bandung berapa jam lagi? 6 jam lah ya bener. Taksiran saya juga sekitar 5-6 jam. 6 jam ya. Oke, mantap. Oke Pak ya, makasih ya. Kami lanjut ke Bandung.